Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mancing Santai, Mancing Mania Mas Lep. Kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara memasangkan kail di rumput untuk mancing umpan rumput, bos, serta rangkaian pancingnya yang untuk mancing umpan rumput. Model rangkaiannya seperti ini, bos. Nah, jadi itu ada pemberat, itulah pemberat, ada stopper, setelah itu kail. Nah, modelnya seperti itu, bos, rangkaiannya. Itu stopper bisa dinaik turunkan. Nah, itu. Oke, jadi seperti inilah rangkaiannya untuk mancing umpan rumput. Pemberat, stopper, kail. Pemberat, stopper, kail, bos. Dan untuk kailnya saya pakai yang nomor 2, bos. Ini tapi nomor 2 untuk kail yang bagong atau kail udang. Ini saya beli yang merek Golden Fish, bos, yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 itu saya pakai yang ini, yang merek karbon. Oke, lanjutnya adalah cara pemasangan pada rumput kolonjono dan rumput gajah. Yang pertama kita pasangkan pada rumput gajah, bos, kailnya. Caranya adalah seperti ini, bos. Jadi kita ambil rumput gajah dulu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kita cari yang pas. Ini cara memasangnya adalah pancingnya kita jahitkan atau kita jelujurkan. Nah, dimulai dari pangkalnya ini. Kita tusukkan. Tes. Oke, kita jahitkan. Di tengah, lalu terus kita tarik agak ke ujung sampai ke ujung nanti. Nah, di situ ini jangan sampai terlalu ujung, lalu kita tancapkan. Nah, kita tancapkannya seperti itu caranya. Nah, modelnya seperti itu, menancapkannya kail di ujung rumput. Setelah itu kita potong. Tes. Nah, sekian ukurannya untuk memotongnya, jaraknya dari kailnya. Lalu kita luruskan, jangan sampai tertekuk itu rumputnya. Harus tetap lurus rumputnya, kalau bisa jangan sampai tertekuk. Oke, sudah siap. Di pangkalnya kita tali simpul, bos. Nah, tali simpulnya seperti ini. Set. Kita masukkan. Set. Kita putar. Masukkan lagi. Set. Oke, kita tarik. Sudah tali simpul, bos. Nah, sudah terikat rapi stoppernya. Kita tarik biar simpul tidak terlepas. Nah, kita rapatkan stoppernya. Rangkaiannya seperti itu. Nah, itu pemberatnya sudah jadi. Selanjutnya adalah cara pemasangan pada rumput kolonjono.
Oke, rumput kolonjono seperti itu bos contohnya. Ini adalah cara pemasangan menurut saya bos, banyak versi. Kalau saya suka pasang rumput kolonjono itu ya sekalian dengan batangnya itu ada sebagian yang saya potong-potong itu rumputnya. Dipasang daunnya aja juga bisa, nanti ada kita contohkan. Kalau saya suka yang ini ada rumputnya juga ada batangnya. Cara pasang kailnya sama seperti rumput gajah tadi. Itu kailnya kita jahitkan. Kita celucurkan, kita tusuk dari situ. Lalu kita jahitkan. Oke, sudah hampir sampai di ujungnya. Jangan terlalu ujung ya, bos. Nah, di situ kita tancapkan. Seperti itu menancapnya. Oke. Sudah menancap rapi, kita potong ujungnya des. Nah, jaraknya sekian, kita rapikan, jangan sampai tertekuk rumput gajahnya. Lalu di pangkalnya seperti tadi kita tali simpul bos. Kita simpulkan seperti ini bos. Masukkan, kita putar lagi, set, tarik, tes, sudah jadi simpul. Oke, sudah jadi. Seperti itu rangkaian untuk kolonjono bos. Nah, kita rapatkan stopernya ya, tidak terlepas simpulnya. Tinggal kita lempar atau kita gantung. Kalau untuk ikan nila biasanya kita gantung bos. Kalau untuk ikan tawes itu kita lempar di tengah. Dan bisa juga dengan cara yang daunnya saja bos ini sebenarnya. Tapi kalau saya suka dengan pangkalnya, batangnya. Oke, penampakannya seperti itu bos, yang sudah jadi. Dan selanjutnya adalah ini yang untuk kolonjono yang pakai daunnya saja bos. Ini saya kasih contoh sekalian. Saya biasanya sih juga pakai yang daunnya saja. Nah, itu tinggal kita potong. Kalau yang mau cukup daunnya saja seperti itu, nanti tinggal kita simpul aja. Nah, itu pangkalnya langsung kita simpul saja. Kalau misal mau yang pakai daunnya aja juga bisa, tapi kalau saya suka yang pakai batangnya sekalian. Nah, itu sudah kita simpul, sudah jadi. Sudah siap kita lemparkan. Ini contoh untuk kolonjono yang daun saja bos. Oke bos, semoga bermanfaat tutorialnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.
Oke, silakan mencoba. Semoga saja beruntung dan bisa mendapatkan ikan. Karena mancing teknik rumput ini memang agak susah, agak sulit. Oke, bos, semoga berhasil. Assalamualaikum.